lur sing jenenge. Halo Mbak. Mbak izin ngevlog gue. Nah, Mas Dimas, ini saya biasanya cuma nonton konten-kontennya jenengan saja. Ini alhamdulillah bisa ketemu. Nah, saya dari sahabat Al Arif Blora. Nggih. Khusus channel Blusukan Desa. Nggih, mboten napa-napa Mas Disambi. Nah, ini kehidupan sisi lain dari seorang Mas Dimas Zainal. Dari seorang YouTuber. Dulu lulus sekolah berarti langsung jadi YouTuber, Mas. Wah, mboten, Pak. Kula tukang parkir nggih nate, terus bangunan nggih nate. Sudah pernah melalang buana di dunia apa saja nggih. Dan alhamdulillah jodohnya di YouTuber itu ya, Mas ya. Gusti Allah maringi lancar rezeki lewat YouTuber. Dan Mas kok terjun ke dunia apa ini namanya? Angkringan seperti ini awal mulanya seperti apa, Mas? Idenya itu dari mana? Idenya karena sukanya ngangkring, Pak. Oh gitu. Iya, kita sukanya saya sukanya ngangkring terus Untuk menu-menunya, Mas, resep-resepnya itu dari mana? Resep-resepnya kita sudah survei-survei ke berbagai tempat, Pak. Oh gitu. Jadi kita enggak menciptakan sendiri, belum bisa menciptakan sendiri. Oh gitu. Jadi perpaduan ya, mana yang sekiranya cocok, terus dimasak, ya ini. Berarti untuk krunya ini timnya ya teman-teman sendiri, Mas ya? Jadi lebih enak ya. Mas Dimas, tahu nggak dengan keberadaan jenengan, keberadaan Mak Damis ini sedikit banyak bisa apa namanya itu mengangkat perekonomian warga sini ya. Alhamdulillah ini saya sendiri heran, ini salah satu fenomena yang ada di Blora terutama di wilayah Cepu bagi para sedulur-sedulur YouTuber. Nah, kirame nih. Iki sing Mbak Indah Raten niku nggih, Mbak. Lah, kula biasanya cuma nonton niki bisa ketemu. Ketemu langsung. Nggih, dari Blora. Sahabat Al Arif Blora. Channel sing blusukan desa-desa kuwi, Mbak, pokoknya. Nah, kali ini kemarin apa anak-anak itu ingin ke sini, sering nonton itu kan angkringan Lek Damis sudah buka. Lah ini mumpung longgar kita mampir ke sini. Nah, sebule lokasinya ya seperti ini, bersih, menunya juga banyak. Nah, ini Mbak Indah nggih bantu-bantu ngeten nggih. Bukae jam pinten, Mbak, ngeten iki? Dari jam 4 terus sampai jam 11 malam. Lah kuwi nek kepengin mampir sedulur iso ning kene iki. Mohon izin, Mbak, mungkin jenengan bisa memberi motivasi atau himbuan-himbuan ya kepada sedulur-sedulur terutama para YouTuber kawula muda ya. Ini salah satu inovasi seperti Anda, Nun Sewu sudah sukses dalam peryoutuban dan masih mau membuka usaha angkringan seperti ini. Mungkin ada kiat-kiat khusus atau motivasi, Mbak, untuk sedulur-sedulur semua. Nek umami seperti saya, Mae sama Mas Dimas kayak gitu kan, langsung di YouTube itu jangan sampai dijadikan satu kerjaan gitu loh, Pak. Maksudnya fokus di YouTube aja. Kita harus apa maksudnya ya, di lain-lain juga nanti usaha, mungkin usaha kuliner ya, ini salah satunya ya usaha kuliner kayak gini. Jadi biar YouTube itu asalannya bukan cuma dibuat fokus satu aja gitu loh. Seperti itu ya. Nah, nggih ngoten niku. Soalnya kan YouTube kan pasti ada naik turunnya toh, Mbak. Apa nggih. Makane gitu piye carane ben berputar apa namanya ben gak di YouTube aja ini ketika di bawah. Nah, nggih ngoten. Kan namane hidup kan pasti yo. Mantap. Terima kasih, Mbak. Iya, sampai. Untuk menu-menunya dapat dari mana dulu, Mbak? Menunya ya seperti yang ada di Cepu seperti ini kan kebanyakan juga seperti tapi cuma kita tuh apa namanya pecel bebek paru itu sendiri. Biasanya kalau angkringan kan nggak ada nasi pecel. Biasanya kalau nasi di angkringan yang keren lain itu biasanya kan nasi itu dibungkus-bungkus ya, Pak ya, nasi apa namanya nasi kucing itu lah. Kita langsung disajikan di situ. Berarti seperti prasmanan gitu. Yeah. Oh, salah satu nilai plus yang membedakan yaitu ya, Mbak ya. Panggilnya angkringan semi kafe.
Oh, seperti itu. Jadi ini lapar berat, ada juga nasi untuk makan. Jika mungkin pengen anget-anget, ya menu yang ringan-ringan juga ada. Gitu. Nah, ini salah satu motivasi dari seorang Mbak Endah Ratih ya ini, bagi para kaula muda. Intinya pokoknya semangat gitu. Semangat dan semangat terus. Nah, monggo Mas dilanjut, mungkin ada pertanyaan lain. Nah, kayak ini kui. Kamu pengen menu apa? Ambil. Itu pakai ini loh, pakai piring. Jadi tempat sini juga gratis untuk selfie dan bikin konten. Nah, sekaligus untuk silaturahmi sesama YouTuber game, Mbak. Acem mereview makanan, acem mereview tempatnya seperti apa, terus acem memberikan kritik dan saran, itu kan yang penting ya, Pak ya. Itu boleh banget, Pak. Untuk jam bukanya, Mbak? Jam bukanya jam 4. Jam 4 sore sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Al Arif Blora. Nah, malam ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke angkringan Lek Damis. Ini kita bertemu dengan Mbak Endah Ratih. Salam kenal nggih Pak, matur suwun. Sampun meluangkan waktu untuk mriki, sampun nglarisi, sampun mereview juga. Pokoknya doa terbaik untuk njenengan sekeluarga. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu ini bionya calon mantu nggih. Nggih. Calon mantu pacarnya Mas Dimas Zainal, ini Mbak Endah Ratih. Nanti kita akan ngobrol sebentar ya Mbak ya, tentang kuliner ini. Ini salah satu kuliner fenomenal loh Mbak ya. Fenomenal. Baru buka berapa hari sudah ramai sekali. Saya tahu dari YouTube teman-teman, terus kemarin juga nonton channelnya Mak Damis. Duh, kok ramai sekali. Anak-anak terus kepengen kesini. Anak-anak sama keluarga, tadi saya juga ngajak ibu mertua sama istri, sudah pada pesen menu itu. Jadi rombongan jenis rombongan ini. Dari Blora. Nah, tadi gerimis, aku nekat mumpung longgar, ini ceritanya ngoten. Alhamdulillah bisa ketemu, nanti mungkin bisa kita review bersama. Review bersama, okay. Monggo pokoknya los mawon. Ajeng damel video mawon, noko mawon, pokoknya los. Los doll. Oke, okay, matur nuwun Mbak Endah Ratih. Masih muda, tapi sudah sukses ini. Amin, matur suwun. Kiwing Shop masih jalan? Masih aman ya. Pokoknya sekali lagi ada peluang kita manfaatkan. Oke, terima kasih Mbak Endah Ratih. Nah, kuwi lur, mengko lanjut ngobrol-ngobrole karo ndelok menu-menu iki. Diko, pengen menu apa? Wah, lagi anak lanang antek bingung oleh menune. Aja akeh-akeh nek kelemon lho ya.